Allah, balik lagi Jabar Gaming. Dan hari ini sekilas info aja buat kalian yang masih bertanya-tanya, Bang, itu gimana cara dapetin avatar pojok kiri atas yang nyala-nyala itu loh. Ya, berarti kita punya dua yang ada animasinya. Yang pertama yang kemarin Phobos, buat kalian yang masih ingat. Yang sebelah sini animasinya tapi dia cuman twing, mengkilat-mengkilat doang ya. Dan ini lebih keren lagi bro, yaitu color spectrum frame. Cuman ada masalahnya. Masalahnya orang-orang kenapa bang saya cuma udah dapetin yang ininya spectrum lucky draw-nya. Ya, dapat senjatanya color spectrum, granatnya color spectrum, tasnya juga color spectrum. Nah, ini Anda salah berarti ngeliatnya. Kalau kalian lihat di multiplayer nih ya, kenapa tidak dapat itunya? Karena nih kalau kalian pencet sebelah sini, di sini ya, set senjatanya kenapa 2 dari 3 ya? Kalau kalian pengen dapetin XP-nya harusnya kan 3 dari 3 ya. Nih kalau kalian lihat sebelah sini, ternyata spektrum yang satu lagi bukan tas ya. Meskipun tas kalian namanya spektrum, nih di sini nih saya kasih lihat. Nih saya lagi pakai spektrum nih, pakai backpack color spektrum. Tapi ini nggak dihitung bro, aneh kan? Ya saya juga entahlah ya. Tapi tasnya tidak dihitung untuk masuk ke dalam setnya. Jadi satu lagi dari mana? Nah kalian lihat tadi di pencet saya pak, di mana senjata sini atau di bom. Nah. Nih kalian pencet, yaitu satu lagi adalah pisonya. Kalau kalian punya tiga-tiganya termasuk pisonya, artinya kalian bisa mendapatkan si avatar frame-nya ini ya. Pisonya kita ganti, coba bener apa tidak. Nih, ini melee. Nih, knife color spectrum. Kalian gunakan dan XP kalian sekarang jadi plus 50%. Artinya kalian sudah punya satu set lengkap. Ya, lengkap. Nih, digunakan senjatanya. Si pisaunya dipakai juga dan satu lagi untuk bomnya juga. Jadi jangan tanya saya kenapa si tasnya nggak termasuk ya. Entahlah apa, mungkin emang developernya iseng ya. Oke, pertanyaannya sekarang, kalian tahu dapetin ini dari gacha juga, si bomnya juga yang gacha kemarin. Nah ini dari mana nih? Si pisau soalnya kan di gacha ini tidak ada pisau. Kalian lihat sendiri ya. Di gacha ini tidak ada pisaunya bro. Senjatanya ada, bomnya ada, tapi pisaunya tidak ada. Di mana kah dapatnya? Dapatnya dari ini bro, dari season 4 battle pass kalian. Tepatnya ada di tier 20. Nih, ini dia. Jadi gak usah khawatir kelewat, takutnya ada di gacha yang kemarin-kemarin. Enggak bro, ada di season 4 yang kenaip color spectrum tier 20. Jadi kalau kalian bentar lagi tier 20 ya naikin lah. Jadi ntar kalian 3 set supaya dapetin XP 50%. Plus yang paling penting adalah avatar frame ini. Nah kan sedikit lebih ganteng ya. Oke bro, jadi sekali lagi itu dia untuk sekilas info buat kalian yang masih miss informasinya atau masih bingung cara dapetinnya ya. Yo, stay safe. Oke bro, jadi itu aja tuh hari ini. Thank you banget buat kalian nonton. Peace.